Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wa syiahu ilmullah. Yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Siratul Jannah Bapak Opa Sopari SAG, yang kami hormati Pak Kopim Kecamatan Cikelet, yang kami hormati Pengurus Pusat Tarekat Idrisiyah, dan yang kami hormati para hadirin yang berbahagia. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, wal ihsan, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga tercinta, para sahabat tabi'in wa tabi'at, serta ulama pewaris di setiap zamannya. Mudah-mudahan kita semua dapat komitmen dan konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya sebagai pemandu acara memandu jalannya acara Tabligh Akbar pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara Tabligh Akbar pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua DKM Siratul Jannah, Bapak Opa Sopari SAG, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang kami hormati Bapak penceramah Kiai Haji Muhammad Faturrahman MAG, beliau merupakan
merupakan pimpinan pondok pesantren Idrisiyah dari Tasikmalaya. Yang kami hormati pula reng-rengan Porokopim, Kecamatan Ciklet. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ciklet. Yang kami hormati Ketua MUI, Kecamatan Ciklet. Yang kami hormati Kepala Desa Ciklet dan Ketua MUI Desa Ciklet. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat dan irodahnya kita bisa berkumpul di tempat ini di dalam rangka memperingati satu peristiwa yang maha dahsyat, yaitu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'i tabi'innya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha komitmen istiqomah melaksanakan segala hal yang dicontohkan dan diajarkan oleh beliau kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya saya sebagai ketua pelaksana dari kegiatan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan empat hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, yang telah membantu, baik bantuan yang bersifat moral maupun material, demi terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, baik yang bersifat moral maupun material, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf apabila saya sebagai tua pelaksana dan reng-rengan panitia lain dalam melaksanakan acara ini masih banyak kekurangan dan kealpaan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya dan reng-rengan panitia meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila sekali lagi dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini masih banyak kekurangan dan kealpaan. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mubalik Kiai Haji Muhammad Faturrahman MAG beserta rombongan yang telah sudi untuk datang ke tempat ini memenuhi undangan kami. Semoga perjalanan Bapak beserta rombongan dari kota Tasik ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita berkumpul di tempat ini adalah untuk memperingati suatu peristiwa yang luar biasa. Suatu peristiwa yang supranatural,
suatu peristiwa yang khawarikul adah, keluar dari kebiasaan. Suatu peristiwa yang di luar nalar manusia, yaitu peristiwa diisrokan dan dimirajkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah. Kenapa dikatakan ini peristiwa yang luar biasa, yang dahsyat, yang khawarikul adah, yang di luar nalar manusia? Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah diisrokan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha dalam waktu setengah malam, ba'da Isya, kembali sebelum subuh. Jelas ini suatu kejadian yang khawarikul adah, suatu kejadian yang di luar nalar manusia, suatu kejadian yang supranatural, suatu kejadian yang maha hebat. Bagaimana kita menangkap fenomena ini? Sebab ini terlalu luar biasa dan hebat. Kalau dijangkau dengan nalar kita, tidak mungkin kita sampai melihat hebatnya peristiwa ini. Maka pensikapan terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini telah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah menyampaikan setelah ba'da subuh di hadapan para sahabat, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah telah melakukan Isra Mi'raj, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimirajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dan langsung beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanggapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sodakta ya Muhammad, engkau benar. Walaupun berita yang dibawa oleh engkau lebih daripada itu, maka aku percaya. Maka pensikapan yang paling tepat terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini adalah pensikapan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu pendekatan keimanan. Selanjutnya ada yang lebih penting, ada yang lebih hebat, ada yang tak kalah hebat dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu produk dari peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana kita tahu, hasil daripada Isra Mi'raj ini adalah sholat. Berarti kalau sholat sebagai produk dari peristiwa Isra Mi'raj, maka sholat tidak kalah hebat. Tentu sholat akan memiliki khosois, kehususan atau value atau rahasia yang terkandung di dalamnya. Indikator bahwa sholat memiliki kehususan itu diperintahkan Allah tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, dimirajkan sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian di sana menerima perintah sholat langsung dari Allah. Ini satu indikasi bahwa sholat memiliki khosois, memiliki kehususan-kehususan, memiliki value-value yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai umat Islam. Sehingga Allah menetapkan sholat salah satu ibadah yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan tausiah, kita akan mendapatkan nasihat, kita akan mendapatkan tauzih dari guru kita Kiai Haji Muhammad Faturrahman MAG. Insya Allah beliau akan menerangkan kepada kita tentang khosois, apa kehususan-kehususan yang terdapat di dalam sholat,
apa value-value atau nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat, sehingga Allah menetapkan sholat sebagai salah satu ibadah yang dapat menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Demikian sambutan dari selaku panitia pelaksana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya dari Ketua KUA Bapak Mulki S.Ag, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alayah. Bapak tamu rombongan di pimpinan pondok pesantren Al Distriyah anu sami-sami kupribados dihormat ku Allah dimulyakin. Bapak Ketua DKM Masjid Besar Siratul Jannah Kecamatan Cikelet anu sami-sami kupribados dihormat ku Allah dimuliakeun, para bapak miwah, para ibu sadayana anu tiasa hadir dina acara Tabligh Akbar Muhammad Faturrahman M.Ag, anu sami-sami kupribados dihormat ku Allah dimuliakeun. Langkung tipayun simkuring manjatkeun puji sanareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat narang salam mugia dilimpahkan ka junjungan orang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'it tabi'in. Tuk dukikeun ka urang sadaya nu sami-sami mengenat jejak langkah mantena. Amin ya rabbal alamin. Pribados Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciklet. Berikut di Porkopincam Kecamatan Ciklet. Wilujeng sumping ka tamu di Pondok Pesantren Aldis Disiah Al Idrisiah dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat senang salam mugia dilimpahkeun ka junjungan orang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribados di atas namina Muspika anu diwakili Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciklet. Alhamdulillah tasyakur binikmat dina memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaturkeun nuhun ka tamu rombongan di Pondok Pesantren Tasikmalaya. Pribados di atas namina Muspika, mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngajagi dina masalah ketertiban dan keamanan atau napi keimanan dan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ka para bapak, para ibu sadayana anu tiasa hadir dina acara Tabligh Akbar Syekh Akbar Muhammad Faturrahman MAG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di ieu tempat masjid besar Siratul Jannah sakali deui pribados di atas namina Muspika Kecamatan Ciklet ngahaturkeun nuhun rengan tamu tiasa hadir dina acara memperingati Isra wal Mi'raj. Tuh pribados walakolang kana waktos kirang sareng langkungna anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya, sambutan yang terakhir dari pengurus pusat Tarekat Idrisiah, Ustadz Adang Nurdin MS MPD. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah
qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah amma ba'du. Yang kami hormati aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, asatid wal asatidah, para ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk mengikuti tabligh akbar, menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Idrisiyah yang manhajnya Thariqah Sufiyah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bersilaturahim dengan seluruh jamaah Masjid Siratul Jannah. Sedikit kami ingin perkenalkan, Idrisiyah adalah sebuah lembaga yang memiliki 4 program besar. Yang pertama adalah dakwah Islamiyah. Tentunya sebagai lembaga pendidikan atau pondok pesantren dan tarekat tentunya memiliki program dakwah. Dakwah ini dilakukan baik secara langsung maupun melalui media, baik media massa, elektronik, dan juga media sosial. Maka alhamdulillah guru kami yang akan memberikan tausiah, Syekh Muhammad Fathur Rahman, adalah salah satu narasumber di TVRI Nasional setiap hari Kamis ba'da sholat subuh pukul 4.30. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu setiap hari Kamis setelah sholat subuh ya, nyetel ataupun menyalakan TVRI TV-nya ya, insya Allah akan bisa mengikuti kajian guru kita yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Program yang kedua adalah Tarbawiyah Al-Islamiyah atau Pendidikan Islam. Alhamdulillah Idrisiyah telah memiliki lebih daripada 40 lembaga pendidikan dari mulai pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri ingin pesantren, ya, ingin sekolah, bisa sekolah di Pondok Pesantren Idrisiyah. Jadi dari mulai pendidikan prasekolah ada, sanawiyah atau setingkat SMP, SMA, bahkan sampai kepada tingkat perguruan tingginya. Yang ketiga adalah program iktisodiyah atau program ekonomi. Alhamdulillah Idrisiyah juga bergerak dan memiliki beberapa usaha, ya. Baik itu usaha-usaha apa namanya modern retail seperti minimarket, bahkan di Cipatujah kita juga memiliki tambak udang. Itu di antara program-program iktisodiyah atau program ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah program kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, alhamdulillah dari tadi pagi kita melaksanakan kegiatan di lapangan sebelah sana. Kegiatan itu adalah kegiatan kepemudaan. Nama kepemudaan di kita adalah Sufis Suhada Fi Sabilillah. Nah, maka pada hari ini ya, sampai insya Allah besok siang kita sedang melaksanakan milad Suhada Fi Sabilillah atau program kepemudaan. Dan pada malam hari ini dirangkai juga dengan kegiatan tabligh akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu saja sambutan dan perkenalan dari kami ya, atas nama pengurus Tarekat Idrisiyah atau pengurus Pondok Pesantren Idrisiyah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, pemberian santunan dari Lajis Agniaker
Tarekat Idrisiyah. Kepada perwakilannya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Fadilah Murabi Rohina wa Mursidina Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman radhiyallahu an. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami dari Lembaga Zakat Tarekat Idrisiyah, Pondok Pesantren Idrisiyah yang insyaallah kami akan memberikan bansos dan baksos insya Allah besok jam 10 sampai jam 11. Nah, kami di sini hanya ingin memberikan simbolis sebagai komitmen kami di besok hari. Untuk itu kami membutuhkan ada satu atau dua orang untuk menerima simbolis ini. Oh, tiga orang. Enggak, Ibu. Hadirin jamaah, hadirin jamaah sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak tausiah, muhasabah dan doa yang akan disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Cik, cik, cik. Mada'an lillahi Yeah.
Hadirin dipersilahkan duduk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang terhormat panitia peringatan Hari Besar Islam, para pimpinan pesantren, para kiai, para asatid, aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang bangkit, hati yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, bahwa Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Dan alhamdulillah Allah telah gerakan hati kita, dan Allah mudahkan langkah-langkah kita di malam ini menuju taman surga. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu sekalian, orang Cikelet, kumaha daramang? Sehat ya. Mahal. Mahal dirasakan kalau sudah diganti dengan sakit. Begitu juga mahalnya kehidupan dunia kalau kita sudah pindah ke alam barzakh, ke alam kubur. Betapa mahal kehidupan dunia itu. Mudah-mudahan kesehatan ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, di bulan Rajab kita memperingati peristiwa besar, termasuk
mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Isra dan Mi'raj. Dalam Isra dan Mi'raj banyak hikmah yang kita ambil. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 Rajab diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan utamanya secara nas mantuk disebutkan dalam Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Laqad ra'a min ayatihil kubra. Allah telah memperlihatkan kepada Nabi sebagian ayat-ayat yang besar. Nah, kita Bapak Ibu sekalian wajib beriman yang disebut dalam ilmu aqaid atau ilmu tauhid as-sam'iyyah, hal-hal yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada surga, ada neraka, ada Sidratul Muntaha. Wajib kita untuk mengimaninya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan untuk membuktikan, untuk melihat ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat Allah yang besar. Nah, sehingga kewajiban kita bagaimana meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang besar. Ya, dalam ilmu akidah, dalil akli adanya Allah, wujudu hadhil makhlukat. Adanya ciptaannya, itu menjadi dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ayat-ayat yang besar. 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal semenjak kanak-kanak, remaja, al-amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah dusta. Ya, Nabi tidak pernah dusta. Yang lengket, ya, titel dari masyarakat Arab, masyarakat Mekah ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julukannya adalah al-amin, orang yang terpercaya. Maka orang yang terpercaya itulah sebagai utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat langsung apa yang diimani. Adanya Sidratul Muntaha, adanya surga, adanya neraka, dilihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tumarunahu ala ma yara? Maka Al-Qur'an, apakah kalian akan berbantah-bantah terhadap apa-apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Nah, ini termasuk ayatul kubra, bagian dari ayat-ayat Allah yang besar. Sulit mengimani, sulit meyakini kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Nabi di pagi hari mengumpulkan tokoh-tokoh Mekah, lalu Nabi menceritakan, mengkisahkan ketika Isra dan Mi'raj,
maka para pembesar Makkah mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana keimanan yang sudah Allah berikan, kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan iman kepada as-sam'iyat, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi yang wajib kita imani. Persoalannya adalah bagaimana supaya keimanan dan keyakinan itu tumbuh kembang di dalam batin kita. Bukan hanya sebatas iman, tapi imannya tipis. Yankus, imannya sedikit, imannya kecil. Maka iman yang kecil tidak akan mampu mendongkrak seluruh panca indera kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikamnya beliau mengatakan, "Lau asyraqalaka nurul yakin, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha." Seandainya cahaya keimanan, jadi keimanan itu bersinar, bercahaya. Seandainya cahaya keimanan atau cahaya keyakinan itu menyinari hatimu, dampaknya ada dua. Yang pertama adalah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Dampak yang pertama adalah engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu. Jadi kalau hati kita disinari oleh cahaya keimanan, cahaya keyakinan, maka engkau akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu. Maka Bapak Ibu sekalian, sistem keimanan dalam agama kita, iman kepada Allah dan iman kepada satu hari setelah kematian, setelah kehidupan dunia ini. Inilah sistem keimanan di dalam agama kita. Percaya kepada Allah dan percaya kepada kehidupan setelah kehidupan dunia. Itulah kehidupan akhirat. Kalau kita percaya kepada kehidupan akhirat, diingatkan oleh para ulama, dunia ini adalah darul amal, tempatnya beramal. Ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ini adalah ladangnya akhirat, sawahnya akhirat. Kalau kita punya lahan, kita punya sawah, kira-kira bagaimana supaya panen? Harus digarap. Walaupun panas-panasan, hujan-hujanan, berkorban karena ingin panen. Maka gambaran kehidupan dunia ini adalah darul amal, tempatnya beramal, tempatnya mengukir untuk akhirat. Sekaligus darul ibtila wal fitan, tempatnya ujian dan tempatnya fitnah. Bapak Ibu sekalian, kerasa diuji di dunia? Mending diuji dengan yang manis-manis, mending diuji dengan yang pahit-pahit. Ayo. Ya. Allah menguji, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan yang pahit-pahit, dengan yang manis-manis, kepada kami kalian dikembalikan. Jadi ujian itu ada yang pahit, ada yang manis. Sekarang pilih, pingin diuji dengan yang pahit, pingin diuji dengan yang manis. Ada yang pahit, ada yang manis. Yang pahit-pahit, sakit, paceklik, kalau nelayan, angin barat. Ya, di sawah, hama wereng, tikus. Tuh, itu ujian yang pahit, pahit, sakit. Mau diuji dengan yang pahit-pahit? Angkat tangan. Kok gak ada yang mau ini? Atau pingin diuji dengan yang manis?
sehat, dagang maju, jabatan naik, sehat. Mau diuji dengan yang manis? Kalau enggak siap diuji, enggak akan naik kelas. Pingin naik kelas, siap diuji. Ujiannya ada dua, yang pahit-pahit atau yang manis-manis. Sekarang pilih, pingin yang pahit, pingin yang manis. Rata-rata Bapak Ibu sekalian, orang kalau diuji dengan yang manis-manis, sehat. Itu suka lupa diri. Jabatan naik, suka sombong. Diberi harta yang banyak, suka sombong. Jadi pada umumnya diuji dengan yang manis-manis, banyak yang gagal. Jadi kalau begitu, diuji dengan yang pahit ini. Diuji dengan yang pahit, dikasih sakit, baru inget tasbih. Baru koreh-koreh nyari Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana diuji dengan yang pahit-pahit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, itu ujian sepanjang di dunia, sepanjang hidup di dunia, premnya itu hanya dua saja, yang manis dan yang pahit. Silih berganti. Walaupun orang paling kaya di dunia, pasti ada sedihnya, pasti ada musibahnya, pasti ada pahitnya. Walaupun paling miskin di dunia, pasti ada tersenyumnya. Itulah prem dari kehidupan dunia. Silih berganti ujian dari Allah. Kalau pingin bahagia selamanya, jadilah ahli surga. Yang nanti di akhirat dipisah antara kenikmatan dan kesengsaraan. Jadi sepanjang di dunia, maka akan silih berganti. Dan bagi orang yang beriman, dua-duanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikasih sehat, bersyukur kepada Allah. Dikasih sakit, sabar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau cahaya keimanan, cahaya keyakinan itu sudah bersinar dan menyinari hati. Betapa indah Bapak Ibu sekalian kalau hati kita disinari oleh cahaya keyakinan, cahaya keimanan. Coba malam ini, seandainya mati listrik, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan? Sumpek, yang namanya juga gelap. Sumpek, sempit. Mau jalan, sienti dagor. Demikian pula gambaran hati kita. Kalau hati kita gelap tanpa cahaya keimanan, hati kita gelap tanpa cahaya keyakinan, yang ada keluh kesah. Sempit dadanya. Ngeluh yang ada. Kata orang Sunda, bingung Pak Untuy-Untuy, susah Pak Antai-Antai, enggak ada pekerjaan. Wiridannya, Allah, aduh. Bukannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini mah Allah, aduh. Ada yang gitu ibu-ibu? Ada? Sekarang ada? Pantesan kelihatan wajahnya ini. Jadi wajah yang sering ngeluh, wiridannya Allah aduh, maka awet tua. Tapi kalau hatinya pandai bersyukur kepada Allah, awet muda. Pilih, pingin awet tua, pingin awet muda. Pingin awet tua. Oh, awet muda.
Banyaklah bersyukur kepada Allah. Walaupun umurnya 63 seperti 36, awet muda. Tapi yang awet tua umurnya 36 seperti 63. Mending yang mana? Mending umur 36 seperti 63, umur 63 seperti 36. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hati kita ini membutuhkan cahaya. Seperti di malam hari membutuhkan cahaya. Hati kita membutuhkan cahaya. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Cahaya itu adalah kendaraan bagi hati dan relung batin kita. Jadi hati kita akan bergerak mendekat kepada Allah, hati kita akan hidup. Makanya ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu tanda hati yang mati? Sudah tahu tanda hati yang mati? Ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Min alamati mautil qalbi adamul huzni. Dari tanda-tanda hati yang mati adalah ada dua tandanya. Pertama, adamul huzni, tidak ada rasa sedih. Atas di masa lalu banyak meninggalkan, mengabaikan perintah Allah. Tidak ada rasa sedih. Jadi tidak ada rasa sedih ketika di masa lalunya banyak perintah-perintah Allah yang tidak dilaksanakan. Banyak perintah-perintah Allah yang diabaikan. Ketika hati tidak ada rasa sedih, tanda hati kita mati. Ayo, orang sedih suka nangis apa enggak? Nah, kalau kita tidak pernah istighfar, istighfarnya tidak meneteskan air mata, karena kesedihan di masa lalu, banyak kewajiban yang kita tinggalkan, berarti tanda hati kita, hati yang mati. Tapi kalau kita sering meneteskan air mata, karena sedih di masa lalu kita, di masa muda kita, banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan, maka itu tanda hati kita hidup. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua, watarkun nadami. Tidak ada rasa penyesalan dari perbuatan dosa yang dilakukan di masa lalu. Ini adalah tanda yang kedua, hati kita sudah mati. Jadi tidak ada rasa penyesalan atas dosa-dosa kita di masa lalu. Tidak pernah baca istighfar, tidak pernah meneteskan air mata, karena tidak ada penyesalan atas dosa-dosa kita di masa lalu. Ini tanda yang kedua, hati kita sudah mati. Nah, hati yang hidup tuh Bapak Ibu sekalian, bangun sepertiga malam, kemudian ambil air wudu, sholat tahajud, tutup dengan sholat witir, kemudian istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, menjelang azan subuh, hum yastaghfirun. Mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, meneteskan air mata. Nah, ini tanda orang yang hatinya hidup. Tatajapa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya di sepertiga malam. Yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka, khaufan, rasa takut, wa tama'a, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang hatinya hidup. Dimanfaatkan sepertiga malam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan istighfar ma'a taubatihi. Beristighfar beserta memenuhi syarat taubatnya. Ini adalah
orang yang hatinya hidup. Dia ingat di masa lalunya banyak perintah Allah yang abaikan, di masa lalunya banyak jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dia meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda orang yang hatinya hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, dosa di masa lalunya Allah ganti dengan kebaikan. Hebat gak Allah? Dosa kita di masa lalu, keburukan kita di masa lalu diganti dengan kebaikan. Kenapa? Karena tumbuh rasa sedih dan menyesal atas dosa di masa lalunya. Maka dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, siap tahajudnya? Siap bangun sepertiga malamnya? Insya Allahnya kurang kenceng ini. Kayak setengah-setengah gitu. Ya, mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj malam ini, sepertiga malam bangun semua. Ini Bapak Ibu sekalian, banyaknya kita kebutuhan, banyaknya hajat kita, suka minta apa enggak? Mintanya serius apa enggak? Tuh bikin nyengir-nyengir jawabannya itu. Kita tuh di satu sisi ngeluh, pingin itu, pingin ini, hajat itu, tapi minta enggak? Sekali minta enggak serius. Bagaimana? Ayo kita buktikan bahwa kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 24 jam siang dan malam, waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, di saat kebanyakan manusia sedang lelap tidur. Ini jam 3, jam 3 Bapak Ibu sekalian. Ya, jangankan di Cikelet. Cikelet kan? Jangankan di Cikelet, di Jakarta Pusat jam 3 sepi aktivitas di Jakarta. Di ibu kota, apalagi di Cikelet. Maka kalau pingin ke Jakarta enggak macet jam 3. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sepertiga malam, di saat manusia tertidur, kita bangun menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena sepertiga malam adalah sa'atul ijabah, waktu ijabah. Waktu yang mahal, mahal apa murah? Tandanya mahal banyak yang beli atau sedikit yang beli? Tanda mahal itu sedikit yang belinya, sedikit yang mampu bangun di sepertiga malam. Ini mah bangun jam 3 nonton sepak bola. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika cahaya keimanan, cahaya keyakinan itu menyinari hati, di mana cahaya itu adalah matoyal qulubi wal asror, kendaraan bagi hati dan relung batin kita. Asror, relung batin kita yang terdalam dalam hati kita, namanya asror. Maka cahaya itu adalah kendaraan bagi hati dan kendaraan bagi relung batin kita. Dengan cahaya itulah hati kita menjadi hidup. Dengan cahaya itulah hati kita menjadi mendekat kepada Allah. Untuk mendekat kepada Allah bukan hanya dengan fisik. Mendekat kepada Allah alatnya adalah hati kita. Jadi hatilah alat untuk mendeteksi Allah. Hatilah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu hati kita harus hidup. Nah, hidupnya hati adalah dengan cahaya keimanan, cahaya keyakinan. Jadi yang pertama, ketika hati kita
disinari oleh cahaya keyakinan, cahaya keimanan, akan melihat akhirat itu lebih dekat dengan kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, jujur ini semua. Siap jujur? Siap jujur? Hari ini mulai dari bangun tadi sampai sekarang, berapa kali ingat akhirat? Tuh kan, ini pada nyengir semua ini. Jangan-jangan baru sekarang ingat akhiratnya. Bapak Ibu sekalian, kita ini fisik kita, badan kita itu dari tanah, ahli bumi. Tapi ruh kita, kolbu kita dari tiupan Allah, ahli langit. Ahli surga. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga. Turun di bumi sedang mengembara. Jadi di mana negeri kita, kampung halaman kita, di dunia atau akhirat? Kampung halaman kita akhirat. Sekarang sedang mengembara dalam kehidupan dunia ini. Nah, biasanya suka kangen enggak ke kampung halaman? Suka kangen apa enggak? Ini mah kok enggak kangen-kangen. Kalau kita sadar akhirat adalah kampung halaman kita, semestinya setiap saat kita ingat akhirat. Kalau kita malas, ingat ada akhirat. Ketika kita akan berbuat dosa, ingat akhirat. Ketika kita lemah untuk berbuat taat, ingat akhirat. Karena kita sekarang sedang mengukir untuk akhirat kita. Akhirat adalah darul jaza, tempatnya pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari tadi bangun tidur sampai sekarang berapa kali ingat akhirat? Berapa kali? Jangan-jangan baru ingat ini. Berarti kita belum sadar bahwa kita, kampung halaman kita akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin kepada akhirat, setelah iman kepada Allah, kita yakin iman kepada akhirat, maka kita akan memanfaatkan detik-detik kehidupan dunia ini untuk akhirat kita. Periksa bekal kita, karena kita akan kembali kepada akhirat. Periksa amal kita, karena kita akan kembali ke akhirat. Dunia ini adalah hanya sementara. Maka dalam bahasa Arab, dunia itu bahasa Arab artinya dekat. Bumi ini adalah ardun. Fisiknya adalah ardun bumi ini. Tapi sifat dari bumi ini dunia. Apa dunia? Dekat. Apa arti dekat? Sementara. Apa arti dunia? Dekat, sementara. Maka kenikmatannya itu hanya sementara, sejengkal. Coba makan yang enak Bapak Ibu sekalian. Sudah lewat tenggorokan, enak apa enek? Mana enaknya? Lewat tenggorokan, enek. Semua kenikmatan dunia itu namanya juga dunia, sementara, sesaat saja. Maka Al-Quran mengingatkan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Jadi kesenangan yang mengandung tipuan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dengan cahaya lentera keyakinan dan keimanan menyinari hati kita sehingga akan melihat akhirat itu lebih dekat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika terbuka hakikat, maka pasti akan terbenak, ada dalam benaknya itu adalah akhirat. Hari esok akhirat, hari ini adalah persiapan dan pembekalan diri. Ada orang, lah urusan akhirat mah kumaha engke. Akhirat kumaha engke. Harusnya engke kumaha.
Kalau sudah bilang kumaha engke, ah itu tidak ada keimanan. Ataupun ada iman tipis sekali adanya akhirat. Jadi bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Nanti bagaimana? Itu yang kita pikirkan. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Orang kaya sekalipun, setelah ajal kematiannya tiba, tidak membawa apa-apa. Persis seperti lahir ke bumi ini, tidak membawa apa-apa. Demikian pula di saat pulang kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia ini, tidak akan membawa apa-apa. Hanya amal yang akan menyertai si mayit itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah inilah kita membangkitkan kesadaran. Jadi yang pertama, cahaya keyakinan keimanan, apabila menyinari hati, maka akan melihat akhirat itu dekat. Sehingga kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengukir akhirat kita. Bagaimana memikirkan nasib kita di akhirat? Dengan beramal soleh yang ikhlas di dunia. Terus kita mengais pundi-pundi amal soleh yang ikhlas. Tidak akan menyia-nyiakan walaupun satu detik hatinya dipakai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekal pulang kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ra'aita mahasinad dunya qad dhahara kisbatul fana 'alaiha. Yang kedua, kalau hati kita disinari oleh cahaya keyakinan, maka akan melihat hingar-bingar kehidupan dunia ini adalah sifat fananya. Apa fana itu? Akan rusak. Bapak ibu sekalian bangun rumah sekarang. Ya, setelah dibangun rumah, diisi. Kesananya rusak atau tambah bagus? Tambah rusak. Kita beli mobil yang mahal. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang jadi apa? Jadi rongsokan. Jadi orang yang disinari oleh cahaya Allah akan melihat dunia itu bukan dari hingar-bingarnya, bukan dari pernak-perniknya, tapi dilihat dunia itu adalah fananya, akan rusaknya, akan musnahnya. Maka tidak akan wow melihat dunia. Melihat dunia itu tidak akan apa? Bangga diri, jadi kesombongan, unjuk gigi, gitu ya. Melihat dunia itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dilihat dunia itu adalah sisi panaknya, akan rusaknya, akan hancurnya. Maka oleh sebab itu, orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, dunia ini tidak dijadikan tujuan, tapi dunia ini dijadikan alat ibadah kita. Jadikan semua yang Allah titipkan harta kita kepada kita, jadikan sebagai teman ibadah kita. Rumah jadi sarana ibadah. Kendaraan jadi sarana ibadah kita. Semua yang Allah titipkan harus menjadi sarana media ibadah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi melihat dunia bukan gemerlapnya, tidak akan wah melihat dunia itu. Tapi yang dilihat dunia itu dari sisi kefanaannya, akan rusaknya. Sehingga dijadikan dunia ini hanya alat dan sarana bagi ibadah kita. Mudah-mudahan harta kita menjadi teman ibadah kita. Nikmat Bapak Ibu sekalian kalau harta kita tambah diberi harta oleh Allah, tambah ingat kepada Allah. Bukan bangga dengan hartanya, hati malah bersyukur dengan yang memberinya. Bangga pemberiannya atau bangga kepada yang memberinya? Kita jangan bangga dengan pemberiannya, banggalah kepada yang maha memberi. Siapa? Al-Wahhab, maha pemberi adalah Allah. Ar-Rajjak, maha pemberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diberi rizki oleh Allah, tambah bersyukur kepada yang memberi rizki. Tambah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin
wa nafasin adadama wasi'ahu. Bapak ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal sudah di Isra dan di Mi'rajkan, memasuki wilayah akhirat, melihat surga, melihat neraka, melihat Sidratul Muntaha, ayat-ayat Allah yang besar yang tadinya diimani menjadi kelihatan, dilihat di malam itu oleh dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, cukup mengimani apa yang dilihat oleh Nabi, kita mengimaninya, kita meyakininya seyakin-yakinnya. Maka keyakinan itulah akan bersinar, menyinari hati-hati kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, cukuplah Nabi yang melihat ayat-ayat Allah yang besar itu. Kita sebagai umatnya mengimaninya, meyakininya. Apa yang dibawa, yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas, yaitu sholat yang lima waktu, as-sholatul maktubah, sholat yang fardu. Lima waktu, yang sebelumnya adalah 50 waktu. Bapak ibu sekalian, mending 5 waktu atau 50 waktu? Ada orang yang menganggap sholat itu sibuk, katanya. Gak sempat sholat saking sibuk. Justru dengan sholat, Allah akan tolong urusan-urusan kita. Maka oleh sebab itu, jadikan sholat menjadi alat minta tolong kita kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassolat. Mintalah tolong bisobri dengan kesabaran. Wassolat dan sholat. Justru kalau kita banyak problem, urusan dunia kita dan akhirat kita ingin ditolong oleh Allah, dekati Allah dengan sholat. Lewat sholat, Allah akan menolong kita. Lewat sholat, Allah akan membantu kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, as-sholatu mahalul munajat. Sholat adalah tempatnya munajat hamba kepada Allah. Apa munajat itu? Curhat. Ibu-ibu suka curhat gak kalau banyak problem? Ke siapa curhatnya? Kepada Allah atau kepada orang? Kepada Allah atau curhat di medsos? Ini mah curhat malah ke medsos. Maka jadikan sholat mahallul munajat, tempatnya munajat, curhatnya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, Bapak ibu sekalian, kalau banyak problem, Nabi kepada Bilal, ya Bilal arihni bis sholat. Wahai Bilal, iqomah, tegakkan sholat supaya aku bisa rileks. Jadi dengan sholat jadi rileks, dengan sholat menjadi tenang. Arihni bis sholat. Kenapa? Karena dalam sholatnya hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai sholat tapi hatinya tidak ikut sholat. Dari takbiratul ihram, hati kita harus jujur, apa yang kita baca harus dirasakan oleh hati kita, apa yang kita ucapkan harus dirasakan oleh hati kita. Itulah makna khusyuk di dalam sholat. Ketika sujud, di mana jidat kita sejajar dengan kaki kita, di situ kita merasakan sebagai hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan agungnya Allah
sekaligus kerdilnya dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salat adalah tempat munajatnya hamba kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dibantu urusan-urusan kita, tegakkan salat. Maka Allah akan menolong kita. Minta tolong lewat salat, minta tolong lewat sabar. Maka salat yang 5 waktu ini yang dipardukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Bapak Ibu sekalian diundang sama Pak Presiden, kira-kira seneng apa enggak? Bajunya yang mana gitu ya? Kita diundang ke istana ke Jakarta. Pasti kita akan seneng sekali. Nah, kita lewat salat diundang oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diundang 5 kali yang pardu. Hati kita merasa bahagia atau biasa-biasa saja? Nah, ini yang tidak tahu siapa yang ngundang salat itu. Dianggapnya yang ngundang salat itu muazin, apalagi muazinnya sudah kakek-kakek. Aki-aki. Ya, batuk. Gak menarik. Makanya mana pemuda nih? Azan yang muda. Yang merdu suaranya biar menarik hati. Ya, biar menarik, menarik hati. Sebab hakikatnya adalah panggilan Allah. Allah memanggil kepada kita. Kenapa kita tidak bahagia? Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Kita diundang oleh Allah. Semestinya kita bahagia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat kepada Allah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an, Bapak Ibu sekalian, disaksikan oleh para sahabat ketika mendengar azan meneteskan air mata. Dia berwudu, kemudian terdengar iqamah semakin pucat. Sudah menghadap kepada Allah semakin pucat wajahnya dan meneteskan air mata berkeringat. Kemudian setelah sholat ditanya, wahai Imam Ali, kenapa engkau saat dipanggil oleh Allah lewat azan engkau menangis? Semakin dekat dengan waktu sholat ditegakkan iqamah, berdiri menghadap kepada Allah, semakin bercucuran air mata, pucat mukanya. Maka kata Sayyidina Ali, sebab aku berhadapan dengan Rabbul Alamin, sang penguasa seluruh alam semesta. Baru dengan penguasa sadesa ciklet wege, ya, sudah bangga. Dengan penguasa sa Kabupaten Garut aja, bupati, sudah bagaimana? Bangga. Dengan penguasa Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, sudah merasa bangga. Dengan penguasa Indonesia, presiden, kita merasa bangga. Tapi kenapa kita diundang salat berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin, bukan penguasa Garut, bukan penguasa Jawa Barat, bukan hanya penguasa Indonesia, penguasa seluruh alam semesta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj menjelajahi ayat-ayat Allah yang besar, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, surga, dilihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita, kepada umatnya. Rasulullah adalah orang yang amanah, orang yang jujur. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana lewat sholat kita benar-benar hati kita menghadap kepada Allah. Maka ini menurut Imam Al-Ghazali, khusyuk ini bagian dari rukun sholat atau syarat sholat. Khusyuk hati bagian dari rukun sholat, bagian dari syarat sholat. Maka oleh sebab itu, ketika kita sudah menghadap akan takbiratul ihram, farrig qalbaka anil aqdar, kosongkan hatimu dari seluruh makhluk, kosongkan hatimu dari seluruh benda. Jangan sampai pas sholat malah di hati kita
banyak urusan-urusan dunia. Parikol baka, kosongkan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah kita menghadap, ketika akan takbiratul ihram, kosongkan hati kita anil dari dunia dan makhluk. Tamla'uhu bil ma'arif wal asrar, maka Allah akan ganti, Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat kepada Allah dan rahasia-rahasia Allah. Nah, ini tips supaya sholat kita khusyuk. Jadi lewat Isra dan Mi'raj kita evaluasi sholat 5 waktu kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat dengan hati, akan nikmat sholat itu. Kalau sholat kita dengan hati yang khusyuk, kita akan mendapatkan manfaat besar di balik sholat itu. Jadi as-sholatu mahalul munajat. Sholat adalah tempatnya munajat hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah pesan di balik Isra dan Mi'raj. Mari kita jaga sholat kita yang 5 waktu. Itu adalah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, ibadah itu memulainya pahit. Betul enggak? Betul enggak? Pahit apa manis? Kalau kita istiqomah, sabar, ujungnya adalah manis. Ibadah itu awalnya sabar, ujungnya syukur. Sekarang evaluasi terakhir nih Bapak Ibu sekalian, malam Isra dan Mi'raj. Ibadah kita masih pahit dirasakan atau sudah manis? Angkat tangan dah, mana yang sudah manis, pingin lihat wajahnya. Mana yang sudah merasa manis dalam ibadah, zikir tuh nikmat, meneteskan air mata, baca Quran, sholat, menolong orang lain. Sudah manis ibadah kita. Ayo, angkat tangan, mana yang sudah manis, mana yang masih pahit? Ternyata masih pada pahit ini. Kapan manisnya ini? Ibu-ibu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf yang terakhir dikalang oleh Imam Al-Ghazali. Dari akobah pertama, akobatul ilmi, terakhir adalah akobatul hamdi wa syukri. Ibadah itu diawali dengan pahit, harus sabar, memaksakan diri. Ujung ibadah kita adalah aqobatul hamdi wa syukri. Kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah di balik sholat. Terima kasih ya Allah di balik zakat. Di balik ibadah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kalau ibadah kita sudah manis seperti itu, itulah calon ahli surga. Yang masih merasa pahit, 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 PR besar. PR besar. Man wajada thamarata amalihi ajilan wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang sudah menemukan buah ibadahnya di dunia, sudah ditemukan. Apa yang ditemukan dalam ibadah? Manis, nikmat, bersyukur, memuji kepada Allah. Maka itu tanda ibadah kita makbul, diterima nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia masih pahit, belum ada asarnya, belum ada buahnya, berarti ibadah kita belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pingin manis? Atau pingin pahit terus? Gimana ini pingin manis, tapi masih pahit aja ibadah kita. Mudah-mudahan lewat peringatan Isra dan Mi'raj ini dimaniskan ibadah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, mari kita muhasabah terlebih dahulu. Ayo kita lembutkan hati dulu. Ayo kita buka dulu mata hati kita. Sebab yang merasakan manisnya ibadah adalah hati kita. Kalau hati kita tidak diurus, tidak dijaga, tidak dipelihara, maka selamanya ibadah kita pahit.
Jadi kalau ingin manis, karena hatilah yang merasakan manisnya ibadah. Ayo kita pelihara hati kita. Kita jaga hati kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari pejamkan kedua matanya. Tundukkan kepalanya, khudu wa tazallul. Hinakan dan rendahkan diri kita di hadapan Allah. Buktikan dan wujudkan kita sebagai hamba di hadapan Allah. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri kita yang hina, yang butuh sebagai hamba, arofa rabbah, akan mengenal Allah, mengenal agungnya Allah. Jamaah sekalian, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sudah banyak. Ada di antara kita umur kita yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Dipakai apa waktu itu? Waktu terus bergerak tanpa henti. Waktu tidak pernah berhenti apalagi mundur. Waktu itu terus berjalan. Sementara sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti semakin dekat dengan ajal kematian kita, semakin sempit kesempatan kita hidup di dunia. Iktarobalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Quran mengingatkan semakin dekat dengan hisaban manusia, pertanggungjawaban manusia, hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi kebanyakan manusia hatinya lalai dari Allah. Kemudian mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. An-nasuniyam wa idamatu intabahu. Kebanyakan manusia hidup di dunia ini tertidur hatinya. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak bangkit. Karena hatinya tertidur. Dinasihati tidak masuk ke dalam hatinya. Karena hatinya sedang tidur. Wa idza matu, tapi ketika ajal kematian tiba, intabahu, baru dia sadar. Dia sadar seperti sadarnya Firaun. Ketika hidup, ketika sehat, didakwahi, malah ngaku Tuhan. Tapi disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza adrakahul ghoraq, ketika Firaun diterjang oleh ombak di Laut Merah. Tenggelam di Laut Merah. Kemudian ajal kematiannya datang. Qala, dia berkata, amantu, aku beriman. Wa ana minal muslimin. Dan aku adalah tergorong orang muslim. Bagaimana Allah menjawab, al-an. Kenapa baru sekarang, wahai Fir'aun? Pintu tobat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran siapapun juga. Kalau ajal kematian sudah datang, nafsunya tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka keimanannya akan terbuka, akan tumbuh, kesadarannya akan bangkit. Tapi sayang, di saat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu tobat. Walaupun menangis, menjerit-jerit di ruang ICU, saudaranya sudah tidak bisa melihat lagi, hanya melihat dari kaca saja. Peralatan medis sudah nempel di tubuh seluruhnya. Datang ajal kematiannya, menangis, membayangkan dosa-dosanya. Pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang malam ini kita bertobat kepada Allah. Mata kita meneteskan air mata. Tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Menyesali akan dosa-dosa kita di masa lalu. Maka Allah akan turunkan ampunannya. Allah ampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosa si hamba itu memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya tanpa dikecualikan. Seperti di zaman Bani Israel, Nabi mengkisahkan ada seorang pemuda sudah membunuh 100 orang. Ingin bertobat kepada Allah. Kemudian dia hijrah ke satu tempat. Di tengah perjalanan datang ajal kematian. Datang malaikat rahmat. Sekaligus malaikat azab. Berebut dua malaikat. Kata malaikat rahmat, ini adalah milikku. Kata malaikat azab, ini adalah milikku.
Akhirnya Allah berfirman, ukur saja. Akhirnya diukur, ternyata kematiannya lebih dekat dengan tempat yang tempat untuk berhijrah. Akhirnya malaikat rahmatlah yang membawa ruh si mayit itu. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan menjadi jenazah. Nabi diajarkan oleh Jibril alaihissalam, "Ish ma syi'ta. Hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Silakan hidup bebas, tapi ingat, kau akan menjadi mayit. Di saat itulah apa yang Allah titipkan akan diambil kembali. Pengusaha akan berpisah dengan perusahaan-perusahaannya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Suami akan berpisah dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Orang tua akan berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hari ini kita sering menyaksikan jenazah. Kita mandikan. Besok atau lusa, jenazah itu adalah jenazah kita. Hari ini kita mendengarkan berita kematian orang lain. Besok atau lusa, berita kematian itu akan mengumumkan nama kita. Hari ini kita mengkapani jenazah saudara kita. Besok atau lusa, tubuh kita akan dibungkus dengan kain putih. Jenazah kita akan dibawa ke masjid, disolatkan oleh keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita. Orang yang paling rugi adalah di saat itu, jenazahnya disolatkan oleh orang lain, tapi dia sepanjang hidupnya tidak pernah menegakkan solat. Jenazahnya dibacakan Quran, tetapi dia sepanjang hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran. Itulah orang yang paling rugi di saat itu. Ketika jenazah itu, sabda Nabi, dibawa ke pekuburan, Allah perlihatkan lubang lahatnya api neraka yang menyala-nyala. Si mayit itu menjerit-jerit, wahai yang membawa jenazahku, jangan bawa aku ke tempat itu. Menjerit-jerit. Tapi orang yang memikul jenazah itu tidak pernah mendengarnya, terus saja membawanya. Dimasukkan ke lubang lahat. Muka kita akan dibuka, dihadapkan ke kiblat, diuruk dengan tanah sampai rata. Didoakan, ditalkinkan. Mereka meninggalkan satu persatu. Mengiringi si mayit tiga hal, sabda Nabi. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang dua balik lagi. Yang satu yang menemaninya. Yang dua, hartanya dan keluarganya balik lagi. Mobilnya balik lagi. Keluarganya balik lagi ke rumahnya. Dia sendirian hanya dengan amalnya saja. Periksa amal kita. Periksa sholat kita. Periksa puasa kita. Periksa amal-amal ibadah kita. Itulah yang akan menjadi bekal kita pulang kepada Allah. Bukan harta yang diperebutkan seperti ini. Bukan jabatan yang diperebutkan. Itu semua akan kembali. Inilah yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Maka oleh sebab itu jangan takut dengan kematian. Dan tidak akan bisa lari dari kematian. Yang wajib kita lakukan adalah al-istidadu lil mauti qobla nuzuliha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu datang. Malam ini alhamdulillah sedang mempersiapkan kematian kita dengan tholabul ilmi. Sholat kita itulah mempersiapkan bekal kita. Menolong orang lain itulah persiapan pulang kita. Menunjukkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan, kita sedang mempersiapkan kematian kita. Songsonglah kematian itu, supaya kematian kita kematian husnul khotimah. Supaya lisan kita mengakhiri kalam, kalimah la ilaha illallah. Jangan tunggu mengucapkan kalimah itu di akhir kalam kita.
Mulai hari ini kita bacakan kalimat La ilaha illallah sebanyak-banyaknya, hayati dan maknai. Di saat kematian kita akan dimampukan membaca kalimat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Kita duduk di tempat ini, hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Ingin sekali kita berdiri dari tempat ini, meninggalkan tempat ini, digugurkan seluruh dosa-dosa kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Seperti bayi yang terlahir ke muka bumi ini, dalam keadaan bersih kembali. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala. An kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin. Gairul dhalina wala mudillin. Barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah alayna putuhal anbiya wal awliya. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kezoliman yang diperbuat oleh mata kami melihat apa yang Engkau haramkan. Kezoliman yang diperbuat oleh mulut kami, gibah, fitnah, sumpah serapah, melukai perasaan orang lain dengan lisan ini. Kezoliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah merawat, membesarkan dengan jerih payah. Ayah yang telah menafkahi, banting tulang, peras keringat. Ada di antara kami orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Tidak bisa berkumpul lagi dengan kami, ya Rabb. Sudah ke alam barzah, ke alam kubur. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka di masa hidupnya. Justru kami sering melukai perasaan hati mereka. Ya Rabb, jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya. Ya Rabb, hidupkan hati kami selama-lamanya. Jadikan hati kami hati yang selalu zikir kepada-Mu, mengingat-Mu selama-lamanya. Supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Orang-orang terdahulu telah mendahului kami, kami akan menyusul mereka. Kami akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, akan menempati akhirat tempat yang abadi. Ya Rabb, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini mengakhiri kalam dengan kalimah La ilaha illallah. Jauhkan ya Rabb kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang lalai hatinya dari-Mu, kematian orang-orang yang mati di tempat-tempat kemaksiatan. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak, wahai zat yang maha kaya, kami butuh dengan karunia-Mu. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Ya Rabb, jadikan semua rizki yang Kau titipkan kepada kami menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, jauhkan kami dari rizki yang membuat malapetaka bagi diri dan keluarga kami. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabb, solehkan anak cucu kami. Saat ini belum kelihatan tanda-tanda kesolehan. Ya Rabb, tumbuhkan tanda-tanda kesolehan bagi mereka. Di saat kami nanti sudah ada di alam kubur, mereka menggantikan dakwah, mereka menggantikan sujud, mereka menggantikan memakmurkan masjid ini, mereka menggantikan kami untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari cahaya keluarga kami. Ya Rabb, di saat kami meninggalkan kehidupan dunia ini, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, guru-guru kami. Ya Rabb, di hari kebangkitan kami,
dari kubur menuju mahsyar, maka kumpulkan kami di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di hari pengadilan nanti tidak ada dusta dan rekayasa. Mulut dikunci, tangan akan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Di saat itu ya Rob, takdirkan kami menjadi penghuni surga beserta para nabi siddiqin syuhada salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah bi barakati umil kitab. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian demi rangkaian acara telah dilewati oleh kita bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan. Terima kasih atas segala